Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tutorial mengenai printer laser. Susah narik kertas. Ya, narik kertasnya susah. Oke, kita coba. Ini nariknya sedang dua kali baru bisa narik. Nah, ini baru kedua baru bisa. Oke, biasanya pertama ini kuncian ini kurang maju, bisa. Kalau sudah dimajukan tetap nggak bisa, rollnya biasanya kotor, kena tuner. Coba dibersihkan pakai alkohol. Nah, atau sudah tipis. Nah, kalau sudah tipis coba diganjal. Kalau sudah dibersihkan, diganjal tetap tidak bisa, diganti yang baru. Ya, kita lihat. Oke, kita ambil. Cara ganti roll juga sudah ada videonya, berapa bulan yang lalu. Ambil, nah ini rollnya sudah sangat tipis sekali ya. Coba ini dibalik, yang sebelah sini dibalik ke sini ya, ini kan masih utuh, sebelah sini dibalik ke sebelah sini ya, ini sudah tipis, udah waktunya ganti ya dengan roll yang masih bagus. Tapi kali ini kalau diamati ini masih utuh, jadi cukup kita balik aja, yang sini posisinya di sini ya, kita putar, coba kita putar. Wadang kalau sudah umur ini gampang sobek ini. Putar posisinya, kita tukar. Nah, seperti ini ya, dibersihkan pakai alkohol.
Oke, kita pasang kembali ya. Sekali lagi, tutorial cara bongkar pasang roll ini sudah ada videonya beberapa bulan yang lalu, cara lepasnya, cara masangnya ya. Ini hanya sekedar info aja buat printer laser yang susah narik kertasnya. Coba dibersihin atau dibalik. Kalau udah tipis seperti ini dibalik ke sini, yang sebelah sini tadi, setengah lingkaran ini sebelah sini tadi ditaruh di atasnya, sehingga ini masih ada geriginya. Oke, kita pasang. Oke, kita coba kita tes buat ngeprint ya. Ini ada yang nggak pas ini. Oke, kita coba buat print. Oke, kita coba buat print. Kalau tadi buat ngeprint kan narik dua kali ya, menarik pertama, roll narik pertama belum bisa, narik kedua baru bisa naik ke atas kertasnya. Oke, kita buat ngeprint sebanyak 5 kali ya, sudah lancar apa belum. Oh, dia langsung narik ya. Nah, langsung narik. Tadi butuh dua kali roll, ini sudah lancar. Jadi seperti itu caranya. Yang susah narik kertas, coba dicek rollnya ya. Rollnya, seandainya sini masih tipis, dibalik. Yang sebelah sini ditaruh ke sini ya, atau kalau masih belum bisa diganjal dalamnya, ini dilepas rollnya ya, rollnya dilepas, dalamnya sini diganjal, baru diganjal pakai lakban satu atau dua kali, baru dipasang rollnya ini, karetnya ini ya. Nah, kalau masih belum bisa ganti roll ini, bersihkan. Kalau ada tunernya juga bikin masalah sehingga licin, nggak mau narik kertas. Itu aja tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.